Oke guys, kita cabut aja ya guys ya. Kita cabut, udah beres semua, alhamdulillah. Jadi per awal Maret nanti infonya udah bisa on kita ya, udah bisa ngebeat. Ya masih semingguan lagi sih ya. Bapalah ya kan. Welcome to channel. Oke, welcome back to my channel EOD guys. Kali ini gua dapat SMS, WA ya di 18 Februari ya. Dapat WA suruh datang pada tanggal 19 ya, 19. Dan ini pada tanggal 19, gua datang sesuai jam ya, jam 14.00 sampai 15 ya. Ternyata anu guys, atributnya udah kehabisan kan gitu, udah habis. Jadi hari ini zonk. Dan gue tanya security, dia bilang suruh balik lagi di hari Senin ya. Di hari Senin pada tanggal 22 ya. 22 Senin ya. Oke guys. Ini hari Senin ya, hari Senin jam 8 gue baru OTW, jam 8 lewat lah. Lewat Transmart Ciranjak ya. Oke guys, kalau udah lewatin Cilandak berarti dikit lagi udah mau sampai ya. Jadi gue cukup bawa uang cash 100.000 aja sih guys, buat DP atribut itu aja sih. Selamat pagi. Ya, kemarin Jumat ada habisan pak? Ya. Udah dikaji undangannya bang. Oh undangannya? Ya. Tadi udah ditungguin. Tengah 8 ngantri lagi kan. Keren ya jaketnya ya. Masker. Kita pakailah maskernya ya biar keren. Wah.
masukin helmnya. Oke guys, kita cabut aja ya guys ya. Kita cabut, udah beres semua, alhamdulillah. Jadi per awal Maret nanti infonya udah bisa on kita ya, udah bisa ngebeat. Ya masih semingguan lagi sih ya, nggak apa-apa lah ya kan. Intinya ya seperti yang gua bilang kemarin, kenapa gua pilih Shopee dan gua tertarik karena Shopee itu emang aplikasinya usernya udah banyak banget di Indonesia ini. Apalagi poin plusnya itu Shopee itu ada namanya Shopee Pay Later ya, limit Pay Later gitu kan. Itu sangat cukup untuk menunjang CS ini untuk pesan GoFood. Itu menurut gue sih. Makanya di launching nanti awal Maret gue yakin cukup rame lah nanti Shopee ini. Gitu guys. Ya intinya gue tadi ngeluarin duit itu 150k ya, dimana 100 ribunya itu wajib, 100 ribu itu untuk DP uang muka, itu ya apa atribut ya, atribut helm, dan nanti sisanya kita bisa potong cicilan. Infonya seperti itu. Nah kalian lihat tuh tasnya, tas gua tuh oke juga sih secara bahan, oke semuanya, jaket tebel, helm lumayan bagus, tasnya bagus gitu kan. Pokoknya 150k tadi ditambah lagi 50k itu gua top up saldo. Jadi emang kalau kita mau ngebit emang kita kan harus top up dulu, seperti di ojol-ojol lain, Maxim, Gojek, Grab, waktu dulu kita kan tetap top up, tapi itu akan tetap menjadi saldo kita ya guys ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk 50 ribunya itu aman. Jadi ya itu aja lah buat kalian yang masih penasaran pengen join bareng gua ngebit bareng di Shopee Food Driver, cek link di deskripsi ya guys ya. Tapi tetaplah kita itu nanti tetap meramaikan kasanah pertuyulan di dunia ojol ini ya. Tetaplah pokoknya nitik terus sampai mampus. Oh no. Kalau gua kerja nggak pakai takut-takutan ya. Ya biarpun nanti kesuspen atau apa, Gojek alhamdulillah sampai sekarang masih ada akun Grab Gojek gua ya. Tapi itu dia, gue cuma nitik ya, gue nggak main opik, order fiktif, gue anti karena itu masuk kriminal guys ya. Pokoknya ya gitu deh. Pokoknya buat kalian yang berminat langsung cek di deskripsi kalian, kalian langsung klik aja linknya dan isi gitu ya, isi referensi dari mana ya, isi aja nomor handphone gua apa. Oke guys ya, pokoknya berkah selalu, semoga di pandemi ini ada jalan lah, jalan buat kita nyari tambahan ya. Oke ya, jangan lupa di subscribe, see you next time, bye bye, salam sama-sama.